Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Banyumasih CCTV. Pada pagi hari ini saya berada di Pasar Sumpyuk, Pasar Hewan Ternak, Kecamatan Sumpyuk, Kabupaten Banyumas. Mau memantau harga hewan ternak pada pagi hari ini. Untuk transaksinya, jual beli hewan ternak Pasar Sumpyuk jatuhnya pada hari Rabu dan hari Sabtu. Dan cuaca Pasar Sumpyuk pada pagi hari ini agak mendung. Saya belum melihat video selanjutnya, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu, like dan juga komen. Untuk lokasi pasar hewan ternak Pasar Sumpyuk, tepatnya persis di depan stasiun kereta api Sumpyuk. Setelah ini coba saya akan tanyakan harga-harganya pada pagi hari ini, apakah menurun atau naik. Setelah ini saya akan tanyakan harganya, apakah di Pasar Sumpyuk ini ada perubahan. Halo. Untuk lokasi pasar ini juga bertempat di tepi jalan raya ya, tapi bukan jalan nasional, melainkan hanya jalan tembus. Kepriwe. Lenyong lah. Untuk regane kepriwe regane? Pak Rasmin. Mudun apa? Mudun ado. Untuk jenis apa sih mudun? Kabeh seluruh. Seluruh hewan ternak ya. Turun. Kecuali pitik geres. Geres sih mendingan ya. Oh ya ini Pak. Ini sapa sih dah bojo maning kayaknya. Tadi baru saja pedagang berkomentar semua hewan ternak mengalami penurunan, dan ada terkecuali ya harga dairan ayam kampung yang masih bertahan harganya di Pasar Sumpyuk. Karena waktu ini masih pagi, jadi para pedagang masih banyak yang transaksi di Pasar Sumpyuk, Pasar Hewan Ternak. Mereka sedang transaksi entok pada pagi hari ini. Oke. Para pedagang juga sudah ada yang meninggalkan Pasar Sumpyuk pada pagi hari ini. Eh, sing sampe sing ketan, ayo. Sing pundak kuwi tak wis pindah.
Sarban. Saya melo. Wis sarban ya, Pak? Oh iya. Pasar pada pagi hari ini masih ramai pedagang pasar Sumbul. Papat, jalur kira, jalur kira. Saya tak lima tingkat ketemunya. Untuk harganya entok gimana? Harga turun. Turun. Sampai ke dasar bumi. Itu ya? Iya. Oh, itu yang untuk siap konsumsi ya? Iya. Oke, siap. Konsumsi yang gemuk. Gemuk ya? Harga sekarang ambruk. Ambruk. Iya. Oke, untuk harga entok ya? Untuk harga entok sempat turun pada pagi hari ini. Iya. Itu total entoknya 160. Pada pagi hari ini masih transaksi perdagangan dan pembeli. Ya. Iya. Ya. Ini mencari. Gua latihin nom-nom ya, Bos. Iya, yang muda. Yang muda. Oke, siap, mantap, Pak. Jadi untuk harga entok pasar Sumbul sudah normal. Iya nih, murah orang pada gak lupa. Satu sebaik ya, ini juga pengepul dari Purbalingga datang pasar Sumbul sedang bertransaksi pada pagi hari ini. Coba saya akan tanyakan harganya. Untuk harga ayam sekarang gimana, Bos? Ayam, Bos. Mulai mudun apa? Mudun ya. Jadi adem. Jadi peribahasa para pedagang itu beda-beda. Dia bilang adem, jadi harga turun. Tapi dia dapat banyak ya. Nyarinya yang gemuk. Yang gemuk-gemuk ya. Sampai di sini dulu perjumpaan pada pagi hari ini bersama channel saya Banyumas TV. Sebelum meninggalkan video, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, like dan coba komen. Dan pada pagi hari ini saya mereview harga hewan ternak pasar Sumbul. Ternyata mengalami kemerosotan atau turun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang salting minggir.